Hey yo gamers, balik lagi nih para kulolos di dunia games fun fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game yang pastinya seru banget nih. Gacha merupakan salah satu genre yang sangat digandrungi oleh para gamer, terutama wibu. Game tersebut mengajak para pemain untuk berspekulasi apakah item atau sesuatu yang didapatkannya sangat bagus atau sangat buruk. Nah, pada video ini, aku dan tim Dunia Games akan membahas beberapa alasan mengapa gacha begitu diminati oleh para gamers. Nah, pastinya kalian penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, menguji keberuntungan bermain game. Menyalurkan seberapa beruntung kamu dalam bermain game bisa disalurkan dengan mudah melalui sistem gacha. Kita tahu sendiri bahwa perlengkapan yang langka punya rate atau kemungkinan sangat kecil untuk bisa mendapatkannya. Hal ini seringkali dijadikan sebagai media hiburan dalam mencoba sebuah keberuntungan. Meski terkesan sepele, game dengan fitur gacha cukup memberikan minat yang besar kepada para gamers di seluruh dunia. Yang kedua, dapat menjadi game pay to win. Bagi gamers yang suka membeli in-game resource, sistem gacha menjadi pilihan terbaik. Hal ini bisa terjadi karena kamu bisa menggunakan sistem pay to win, yaitu lebih mudah bermain di game tersebut dengan cara membayar. Namun yang melakukan pay to win pastinya bukan kamu seorang. Selalu ada saja persaingan dengan pemain lain yang melakukan hal serupa. Pada akhirnya, sistem gacha di dalam game bukan menghilangkan persaingan, hanya mengelompokkan antara pemain yang bermain secara gratis dan membayar. Yang ketiga, sensasi game gacha. Game dengan sistem gacha punya daya tarik tersendiri dibanding game pada umumnya. Fitur mendapatkan sesuatu yang sangat berguna dan gak bisa dimiliki orang lain secara keseluruhan banyak disinyalir jadi faktor utama. Jika kamu berhasil mendapatkan hadiah utama dari gacha tersebut, tentu ada perasaan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Artinya, penawaran semacam ini cukup berhasil untuk memikat hati para gamers untuk terus bermain tanpa henti. Yang keempat, bisa mendapatkan hero atau item eksklusif. Dalam sebuah game gacha, pastinya ada karakter atau perlengkapan paling langka yang bisa kamu dapatkan sebagai hadiah utama. Meski kemungkinan mendapatkannya sangat kecil, banyak orang yang membeli in-game resource untuk menggacha secara terus-menerus. Namun, disinilah yang paling menarik dari gacha itu sendiri. Kelangkaan dan eksklusif yang ditawarkan pengembang game cukup untuk membuat sebagian besar pemain melakukan gacha sampai mendapatkan perlengkapan yang diinginkan. Yang kelima, menguji keberuntungan dalam bermain game. Menyalurkan seberapa beruntung kamu dalam bermain game bisa disalurkan dengan mudah melalui sistem gacha. Kita tahu sendiri bahwa perlengkapan yang langka punya rate atau kemungkinan sangat kecil untuk bisa mendapatkannya. Hal ini seringkali dijadikan sebagai media hiburan dalam mencoba sebuah keberuntungan. Meski terkesan sepele, game dengan fitur gacha cukup memberikan minat yang besar kepada para gamers di seluruh dunia. Itulah beberapa alasan game gacha begitu diminati gamers nih. Sekian dulu Dunia Games Fun Fact kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya gamers untuk informasi menarik lainnya. Gue Lorch undur diri, sampai jumpa.